Aliansi Dosen Poltek TEDC atau Technical Education Development Center Bandung ngadaregdeg deui LL Dikti Wilayah Opat pikeun natanyakeun kawijakan patali kana dualisme kepangurusan di kampus TEDC. Para dosen miharep eta lembaga layanan pendidikan tinggi teh sakancangna memeres pasualan dualisme pangurusan anu geus lumangsung lila. Sejumlah dosen kampus TEDC Bandung ngadaregdeg deui ka Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah Opat anu pernahna di Jalan PHH Mustopa Kota Bandung. Ari anu jadi karepna nyaeta pikeun andeskeun tur tanda tanyakeun pasualan status dualisme kapangurusan anu karandapan di kampus TEDC Bandung. Para dosen jeung pembina yayasan TTUC dibagiakeun ku PLT Kepala LL Dikti Wilayah Opat. Satuluyna ngalakonan audiensi secara rerencepan mandung dengkeun pasualan anu karandapan salila ieu. Sanajan kitu PLT Kepala LL Dikti Wilayah Opat Darnita Chandra nembrakeun yen pihakna teu boga wewenang nangtukeun kawijakan. Cek dirina LL Dikti ukur panyambung puseur dina eta hal nyaeta diksi pendidikan vokasi. Pengakuan dari PLT LL Dikti ya. Jadi belum banyak yang bisa kita harapkan. Jadi sekali lagi mohon dibantu teman-teman, ini terus kita ikuti penyelesaiannya. Tapi Bu PLT tadi berjanji akan mengirimkan tim teknis. Kami akan mempersoalkan terkait dengan ya masalah-masalah penanganan dosen di lapangan. Sejeroning itu, Ketua Yayasan TTUC atau Technical Center Upgrading Center Prans Masepak Pahan nembrakeun dirina tacan ngarasa sugema kana naon anu ditepikeun dina audiensi. Padahal pihak nami harep rehal anu jadi ketak lengkah nyata ti pihak LL Dikti. Mengambil keputusan, untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Karena LL Dikti 4, LL Dikti lah semua, bukan cuma LL Dikti 4. Ini adalah kepanjangan tangan dari pusat. Dalam hal ini diksi, ya pendidikan vokasi dalam hal ini. Nah kan waktu itu diksi kan sudah mengeluarkan surat, ya yang kalau mas-mas bisa lihat di tanggal 27 September ya, itu ya kalau nggak salah ya. Nah jadi LL Dikti ini hanya menjalankan apa yang ada di dalam surat itu. Gitu, karena waktu itu di situ kan diminta untuk memindahkan mahasiswa, maka kami mengeluarkan surat untuk supaya dipindahkan mahasiswanya. Yayasan TTUC ngagedong sok LL Dikti pikeun nangtukeun sikep turta miharep sagancang aya bong bolongan patali kana pasualan di Poltek TEDC lantaran mawa pangaruh anu goreng boh ka dosen boh ka mahasiswa. Yohana Kurniawan, Bandung TV.